Jumpa lagi dengan saya, teman-temanku semua, di mana saja Anda berada. Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat. Teman-teman, dalam video ini ada tanaman yang buahnya menempel hampir di seluruh batang dan dahan. Teman-teman, selamat menyaksikan video saya sampai selesai. Teman-teman, buah yang seperti ini, tanaman yang seperti ini di daerah saya namanya tumbuhan atau tanaman nam-naman, dengan ciri khas ketika musim buah, buahnya menempel hampir di seluruh batang dari pangkal hingga ke ujung, bahkan sampai ke dahan-dahannya. Buahnya lonjong, berbenjol-benjol, yang masih muda berwarna hijau kecoklatan, lalu yang sudah tua atau yang sudah matang warnanya kuning kecoklat-coklatan. Teman-teman, di daerah saya, tumbuhan nam-naman ini dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, dahulu buahnya yang sudah matang ini menjadi rebutan anak-anak karena rasanya yang manis asem kalau sudah masak. Tetapi sekarang tumbuhan nam-naman ini sama sekali tidak dihiraukan oleh anak-anak, bahkan oleh orang-orang tua. Terbukti ini kita lihat dalam video, tumbuhan nam-naman yang sudah matang milik warga, buahnya yang sudah matang berserakan di bawah pohon, tidak ada yang mengambil, tidak ada yang peduli. Ini banyak sekali buah-buahan atau apa, buah nam-naman yang matang tidak diambil sama sekali oleh warga. Ini menunjukkan bahwa tanaman nam-naman ini sekarang sudah tidak populer, karena memang di daerah saya tanaman ini kalah dengan tanaman-tanaman buah yang lain, teman-teman, sehingga penduduk sama sekali tidak peduli tentang tanaman nam-naman. Demikianlah teman-teman keberadaan tentang tumbuhan nam-naman untuk di daerah saya dari masa ke masa. Terima kasih atas perhatiannya, dan akhirnya saya ucapkan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam.